Sekarang kita sudah sampai rumah dan ini merupakan speaker Soundcrest saya yang kedua. Ini merupakan speaker saya yang pertama. Dan yang kedua ini saya beli dengan harga 525 ribu. Tapi yang pertama ini dulu saya beli seharga 560 ribu. Jadi ada penurunan harga dan saya beli di toko yang sama. Mungkin beda ongkir atau gimana, tapi ini dia Soundcrest. Nah, untuk di video selanjutnya nanti saya akan coba bandingkan dengan punya saya yang ACR 15.600. Untuk kualitasnya bagusan mana. Dan ini dia speakernya. Dibanding dengan ACR, aku rasa build quality-nya lebih bagus yang ini. Ada logonya Soundcrest. Oke, sekian video dari saya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita jumpa di video selanjutnya.